Keren banget. Cuman si bule gak dapat izin dari si mas anangnya. Ah, ada aja sih. Gue juga ninggalin istri gue, Le. Iya, gue gak mau kehilangan mas Anang. Ninggalin bentar tuh bukan berarti gak cinta, men. Tapi biar tuh istri-istri ngerti, jadi orang jangan seenaknya. Suami, bukan istri. Selalu lah nyebutnya apa? Mas Anangku. Yeh! Lo udah coba ngomongin ke dia belum? Gak bisa. Kalau dia sayang sama lo, harusnya dia rela lo bahagia. Tuh basi, Ti. Sorry ya, Ti. Gue gak mau kehilangan dia aja. Tapi dia sadar gak sih lu bisa aja ninggalin dia? Kok dia gak takut sih? Gak adil. Lu ngomong apa sih, Ti? Gue gak ngerti. Maksud gue, lu coba gertak dia. Lu ngancem, lu bakal pergi. Jadi cewek harus kuat dong. Jangan mau kalah sama laki-laki. Kalau gak berani, jangan aku cewek deh. Malu sama Ibu Kartini. Kenapa lo pada ketawa? Iya, dan terus kata-kata Yasin jadi bikin si bule tersentuh gitu, kan? Oh iya. Lucu banget ya. Minuman. Mau dong. Ti, kamu tuh masih aja usaha. Padahal bule kan udah kakak dulu lagi, Ti. Maksud Tante? Iya. Asti kan dulu hasilnya bule. Mau orang-orang bilang soal dia yang paling keren, kek. Atau siapa yang paling apa, kek. Tetep, Asti hasilnya cuma bule. Bu, cinta monyet, Mon. Monyet kok disalahin? Cinta-cinta aja. Yeay. Jadi boleh gak? Gue males ya ngomongin itu lagi. Ya udah. Gue juga capek. Ngurusin kamu setiap hari. Saban hari. Orang juga manusia, Banci juga manusia, bencong. Lu juga bencong. Udah. Yanti, lu apa-apaan sih? Kamu kan yang memutusin aku, ngapain aku masih di sini? Iya, tapi kan gue cuma bercanda, Yanti. Gue nggak beneran. Hey, you know what? Apa yang akan aku lakukan pasti benar. Kenapa? Karena aku capek ngurusin kamu terus. Udah saatnya untuk ngurusin aku diri sendiri, ngerti? Yanti, sayang. Aku cinta banget sama kamu. Aku akan lakukan apa aja buat kamu, ya? Ya? Aku janji deh buat kamu senang. Bullshit! Mana janji kamu dulu? Mau beli mobil, rumah, mau buka usaha, mau keliling ke Eropa, mana? Sampai aku diusir orang tua aku gara-gara siapa? Kamu! Iya, tapi itu kan bukan salah aku! Mereka ngusir kamu karena nggak bisa terima kamu apa adanya. Kalau bukan aku yang terima kamu, siapa lagi? Oh, bagus kalau begitu. Kalau aku pergi sekarang nggak masalah, kan? Yanti! Kamu tuh bisa nyakitin aja. Nyakitin! Jangan pergi ya, sayang, ya. Ya? Jangan pergi ya. Ya, aku janji deh. Aku janji. Hei! Aku pikir aku ngelakuin ini semua karena aku cinta sama kamu. Ternyata aku salah! Dan nama aku Bule, bukan Yanti. Ngerti kamu? Iya deh. Yanti yang bule. Maafin aku ya. Pokoknya aku pengen main band.
Ayo. Kalau lo ngetop gimana? Biarin. Terus kalau ada yang naksir, tinggi, keren, kaya. Apa? Yanti. Aku tuh bukannya takut kehilangan kamu. Ya aku takut tuh kehilangan cinta kamu. Maunya apa sih? Ih, tembak-tembak. Ya janji dulu dong. Ya. Diusahain. Janji. Ih, dengerin. Apa susahnya sih bilang janji, bilang iya? Eh, bawel lo. Ini belum kejadian. Heran deh. Diusahain nanti. Ramas, janji. Janji bilang. Diusahain. Pas. Cintailah diriku untuk selamanya. Milikilah diriku untuk selamanya. Cintailah diriku untuk selamanya. Milikilah diriku untuk selamanya. Tapi tetap ya, kamu gak boleh main-main lagi. Kencang. Jadi kita cuma berdua nih, Mon. Iya, gimana?